Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Daimal ifdhal azimal nawal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Maula Bilal al-Badr al-Mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ علوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهنية وهاب يا غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمر لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا ما نهى به أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات الحمد لله senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang tidak terhitung. Banyak nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ikhwani. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Falhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allah Ta'ala hadirkan kita pada malam hari ini beriktikaf di rumahnya, membaca ayat sucinya, bersalawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Suatu nikmat yang sangatlah besar. Bersama ikhwani, bagi yang belum niat i'tikaf, kita bareng-bareng niat i'tikaf. Juga sambil bernazar untuk niat i'tikaf itu. Nazartu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. نويت الاعتكاف المنذور في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى. الحمد لله إخواني. Di antara karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada hari-hari yang mulia ini, Allah Ta'ala izinkan kita untuk kembali mengalami dan masuk ke bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah. Dan sekarang kita berada di pertengahan dari 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya itu bahan sumpahannya Allah Taala dalam firman-Nya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10, kata Allah Taala. Kata ulama, tidaklah Allah Taala bersumpah kecuali dengan perihal yang agung. Wal fajr, demi waktu fajar, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan fajar itu adalah fajarnya hari Arafah. Gitu. Ada yang bilang fajarnya hari Idul Adha. Walayalin ashar. Ruwi an Ibn Abbas, dan di sini Imam Suyuti menyebutkannya dalam Ad-Durrul Manthur marfu'an lin Nabi SAW, bahwasanya yang dimaksud dengan layalin ashar adalah Ashral awal min Dzulhijjah, 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah yang sekarang kita ini. Wah, kata ikhwan, kita sekarang berada di malam ke-7 daripada bulan Dzulhijjah ini ikhwan. Nah, itu ada beberapa kemuliaan di 10 malam itu ikhwan. Ada yang mulia 10 malam terakhir, itu bulan Ramadan, yang semuanya mengetahui keutamaannya. Bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Dan yang paling mulia daripada bulan Ramadan itu adalah 10 malam terakhirnya.
Ada juga 10 yang tengah, yang mulianya, seperti bulan Sya'ban, 10 tengah. Sampai-sampai di situ ada malam Nisfu Sya'ban di tengah. Ada juga 10 pertama, seperti yang sekarang ini, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai ulama kita berpendapat bahwasanya 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia dari 10 pertengahannya bulan Sya'ban, bahkan juga lebih mulia daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Begitu ikhwani. Naam. Mereka mengambil hukum ini berdasarkan hadis dengan maknanya rawahul Bukhari dan dengan nasnya rawahul Imam At-Tirmidzi wa ghairuhuma min ayyamin al-amalu salihu uhabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ayyam fi riwayah fi hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidaklah ada amal-amal baik yang Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala suka untuk diangkat kepadanya amal-amal baik itu melebihi daripada amal-amal baik yang diangkat kepadanya pada 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Jadi amal baik yang engkau lakukan pada hari-hari ini ada keistimewaannya. Apa? Itu amal yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau kita punya amal, walaupun amal itu sedikit tapi dicintai Allah, jadi banyak deh. Namun sebaliknya ikhwan, kalau engkau punya amal banyak tapi enggak dicintai oleh Allah Ta'ala amalmu, maka enggak ada artinya. Makanya carilah amal yang berkualitas, bukan cuma pandang kuantitasnya. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Ialah Allah Ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji kalian, siapa di antara kalian orang yang bagus amalnya, bukan yang banyak, yang bagus amalnya. Yang paling bagus sih banyak dan bagus, itu paling sempurna. Tapi kalau mau dibandingkan, mendingan yang mana? Banyak tapi biasa, atau sedikit tapi bagus? Utamanya sedikit tapi bagus. Nah, amal-amal yang antum lakukan pada malam-malam ini, apapun itu ikhwan, itu mempunyai keutamaan, adalah amal yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi jauh berbeda ya, sedekah yang kita lakukan pada hari-hari ini dengan sedekah di luar hari-hari ini, puasa yang antum lakukan di hari-hari ini, apalagi puasa. Dan memang disunnahkan puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Dulu sahabat berkata, kunna naro, dahulu kami menganggap bahwasanya setiap hari puasa di bulan Ayyamul Asyr itu pahalanya seperti berpuasa setahun, kata sahabat. Kata Sayyidah Aisyah, adapun puasa Arafah, kunna na'diluha bi alfi yawm. Kami menganggap puasa Arafah itu pahalanya seperti 1000 hari. Nah, kata. Itu puasa, puasa Arafah. Dalam beberapa riwayat, puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu dalam hadis ikhwan. Nah, makanya ulama berkata orang yang diberikan taufik untuk bisa puasa hari Arafah itu kabar gembira untuknya. Insyaallah dia akan panjang umur, paling tidak sampai tahun depan. Kan ada jaminan, jaminan pengampunan dosa sampai tahun depan, berarti bakal ada dia sampai tahun depan. Kalau emang dia ditakdirkan akan wafat di tahun itu, ada aja halangan enggak bisa puasa Arafah. Makanya sunnah puasa Arafah ikhwani. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Sebelumnya juga sunnah puasa ayam tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, puasa juga kalau bisa. Dan sebenarnya dari tanggal 1 sudah sunnah kita berpuasa Ayyamul Asyr. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berkata dalam Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, ketika beliau menukil pendapat ulama yang berpendapat 10 malam ini lebih mulia loh daripada 10 malamnya Ramadan atau 10 yang lainnya. Kenapa? Karena dalam 10 ini terhimpun di situ semua ibadat ada. Puasa, ada puasa, emang disunahkan kok puasa di situ.
Salat, ya salat ada. Ada salat Id juga entar tanggal 10-nya. Zakat, walaupun enggak sebagai wajib tapi ada. Sedekah, ada entar kurban, ya kan? Luar biasa ada. Al-muwasah itu ada. Nah, dan di sini ada suatu ibadah yang enggak ada di hari-hari yang lain. Apa? Haji. Kalau haji cuma ada di sini nih, enggak ada di Ramadan. Ya kan? Nah, makanya 10 malam pertama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah unggul daripada 10 yang di Ramadan atau di lainnya, karena semua ibadah lengkap di sini. Itu kata siapa ya? Kata Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. La ilaha illallah, hakadha ikhwani. Disunahkan juga kita memperbanyak baca la ilaha illallah. Ya, terutama ada tuh biasanya ada di share di medsos biasanya. Kita baca la ilaha illallah adadal layali wadduhur, la ilaha illallah adadal ayami wasyuhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur. Itu dibaca 10 kali. Panjang lagi ada sirahnya itu. Adada adhafil ujur, adada gutaril matar, wahakadha adada zahri wa thamar, adada awragi syajar anfasil bashar, adada dhunubina hatta tughfar. Panjang. Di sunnah diulang-ulang 10 kali. Kalau di Hadramut mereka baca itu habis isya sama habis subuh. Ada salawatnya juga yang khusus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyunu bin nazar wa tazakhrafatil araduna bil matar wa hajja hajjun wa'tamar wa labba wa halaga wa nahar wa tafa bil baital atiq wa gabbala al hajar wa alaihi wasallam. Juga banyak-banyak salawat itu. Kata ikhwan. Nanti waktu hari Arafahnya dahulu sebagian sahabat ini dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dan juga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ketika mereka jauh dari Mekah dan mereka tidak hadir haji, maka mereka duduk bersama teman-temannya dan murid-muridnya di padang pasir. Demi apa? Tasyabbuh, menyerupai orang-orang yang haji sana di Arafah. Sore-sore mereka duduk berzikir panas-panas, nangis gitu. Itu namanya kalau bahasa Arab ta'aruf. Ta'aruf itu artinya menyerupai orang yang berarafah. Mudah-mudahan dapat percikannya. Wah, kata. Itu bukan suatu yang baru dilakukan. Para sahabat sudah melakukan kok. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melakukannya di Kufah. Sayyidina Abdullah bin Abbas melakukannya di Ta'if. Nah, begitu ikhwan. Ulama kita juga melakukan itu di kota Hadramut, dilakukan itu di Arafah, di hari Arafah sore-sorenya. Katanya mau buat acara juga Ustaz ya? Ya insya Allah, tafadhal ntar hadir di hari Arafahnya. Ya, mudah-mudahan dapat percikan Arafah yang di sana. Ala kulli hal. Nah, itulah mungkin sekelumit apa yang dibahas di Ayyamul Ashr. Dan banyak ulama kita yang mengarang kitab masalah keutamaan 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah ini. Nah, ada guru kita Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, Tayyun Nashr fi Fadail Ayyamil Ashr. Tapi ala kulli hal, ikhwani, kita lanjut dalam pembahasan tafsir kita, dan sekarang kita masih membahas surat Al-Adiyat. Nah, minggu lalu ustazana, guru kita Al-Ustaz Ridha Abdul Fattah hafizahullah wa ra'ah, masuk dalam pembahasan surat Al-Adiyat beberapa ayat pertama ya, sampai gaulihi ta'ala innal insana li rabbihi la lakanun. Nah, di sini ikhwan, Allah ta'ala memulai surat ini dengan sumpah demi, dan yang menjadi bahan sumpahan Allah dalam surat ini adalah kuda-kuda yang digunakan dalam perperangan, ya kan? Ustaz Ridha sudah membahas ini pada minggu lalu. Wal adiyati dhabha, demi kuda yang ta'du, yang berlari. Dhabha, yang mengeluarkan suara nafasnya. Nah, di sini Al-Fagir mengambil dengan sanad muttasil dari Sayyidil Habib sampai ke Abdullah bin Abbas. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas menerangkan ini dhabha, beliau mempraktekkan. Nah, ini kita dengar langsung dari Sayyidil Habib. Dhabha an yagula gitu. Dengan sanad tuh diambil suara itu sampai Abdullah bin Abbas. Suara kuda artinya ketika kuda lari sampai kencang, saking kencengnya sampai ngeluarin suara, itulah yang dimaksud dengan dhabha. Demi kuda yang berlari.
dengan kencang sehingga dia mengeluarkan suara. Fal muriyati qadha. Tatkala dia berlari, maka keluarlah percikan api dari kaki kuda itu ketika dia berlari di atas batu, terutama bila mana dia berlari di malam hari. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Dia berlari di malam hari demi menyerang secara apa namanya? Enggak ngabarin lagi gitu, ngejutin. Kalau bahasa namanya igharah itu, menyerang musuh tanpa ada kabar si musuh itu. Biasanya orang yang ini dalam taktik perang di Arab sono dulu ya. Itu orang-orang yang mau igharah itu berarti mereka malam-malam sudah menyerang ke tempat musuh, pagi-paginya baru mereka laksanakan serangan itu. Karena waktu yang paling susah untuk berperang pagi, paling capek, paling ruwet, belum ada persiapan sama sekali. Ketika mereka diserang pagi-pagi hari, itu susah untuk mereka melawan. Nah ini ceritanya, fal mughirati subha, kuda-kuda yang menyerang dan tanpa apa yang ngejutin, artinya nggak ngabarin lagi. Subha pada waktu subuh, fa'atharna bihi naq'a. Ketika kuda-kuda itu menyerang musuh di waktu subuh, maka berterbanganlah apa namanya debu-debu, bertaburanlah debu-debu ketika kuda itu masuk ke suatu daerah, muter-muterin, maka udah kabur tuh, kabur debu. Fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jama'a. Maka ketika itu kuda itu berada di tengah-tengah musuh. Wahakata. Ala kulli hal. Ini maksudnya apa ya? Ini Allah Ta'ala menceritakan kuda yang digunakan untuk berjihad. Nah ini ada sebab-musababnya ikhwan. Dalam beberapa riwayat ceritanya baginda sallallahu alaihi wasallam mengutus suatu pasukan untuk berjihad fisabilillah. Nah ikhwan, dalam bahasa sirahnya namanya sariyah. Sariyah itu adalah utusan untuk berperang. Nabi enggak hadir, cuma mengutus sahaja, namanya sariyah. Kalau Nabi yang hadir namanya ghazwah. Baginda mengutus beberapa kelompok dari sahabatnya untuk berjihad fisabilillah. Ada kuda-kuda di situ. Tapi lama masanya enggak ada kabar dari pasukan itu. Gimana? Mereka menang atau enggak? Apa mereka kalah atau mereka ditawan atau gimana ceritanya? Enggak ada kabar. Akhirnya Allah Ta'ala mengabarkan apa yang terjadi dengan sahabat baginda itu dengan surat ini, tapi dengan pola sumpah demi kuda-kuda yang digunakan untuk berjihad, yang mana mereka mengeluarkan api dari mata, dari kakinya ketika di malam hari berbenturan dengan batu, kemudian mereka menyerang musuh di pagi hari, dan tim berterbanganlah debu-debu dari apa namanya pacuan kuda itu sehingga mereka kuda-kuda itu berada di tengah-tengah musuh dan mereka berjihad. Ini luar biasa indahnya ikhwan. Allah Ta'ala gunakan ini sebagai bahan sumpahan. Kemudian ntar ada innal insana li rabbihi la lakanur. Itu temanya. Tapi bahan sumpahan itu adalah kuda yang enggak ada kabar itu, sudah ngilang kabarnya, enggak tahu kemana. Allah Ta'ala kabarkan dengan pola sumpahan ini. Nah, itu makanya. Wah kata ikhwan. Jelas ikhwan ya. Wah kata. Nah, ini mungkin sudah dibahas oleh Al-Ustadz Ridho Abdul Fattah. Perihal masalah kuda, kenapa kok dipilih hewan kuda, karena simbol suatu keperkasaan dan kekuatan dan apa namanya tenaga. Wal adiyati dhabha, panjang lebar sumpah-sumpahan itu. Allah Ta'ala bersumpah dengan kuda itu demi kuda yang ila akhiruh. Apa yang menjadi bahan sumpah, apa yang menjadi tema daripada sumpahan itu? Nah kalau dalam bahasa Arab namanya jawab, jawabul qasam. Ketika engkau bersumpah contohnya demi Allah, itu sumpahan kan? Enti mau bersumpah demi Allah atas apa? Demi Allah. Aneh enggak ngambil contoh. Nah, itu kalimat aneh enggak ngambil dalam bahasa Arab namanya jawab sumpah. Tema yang mau disumpahkan. Sumpahnya demi Allah, kalimat enggak ngambil itu temanya. Seperti ini, demi kuda yang ini yang segala macam. Habis apa ya? Sesungguhnya ini menjadi bahan sumpahannya, apa namanya tema sumpahannya, kata jawabul qasam, demi kuda yang berjihad ila akhiruh, sesungguhnya innal insana lirabbihi lakanud, innal insana, sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya mereka itu kanud. Apa arti kanud?
sebenarnya sudah dibahas sama Al-Ustadz Ridho Abdul Fattah. Namun ada beberapa makna kita ulangin lagi sedikit di sini. Karena makna kanud sangatlah luas dan penting kita untuk memahaminya. Sekiranya kita bisa memahami tabiat seorang manusia. Kanud banyak artinya. Kanud bisa diartikan kafur, kafir. Sebagian ulama mentafsirkan innal insana artinya orang kafir. Mereka mengingkari keberadaan Tuhannya atau mereka menyekutukan keesaan Tuhannya dengan yang lain. Itu bisa diartikan kanud. Kanud bisa diartikan sebagai asi, bermaksiat. Ajib. Tapi arti kata kanud itu ditafsirkan oleh Sayyidina Al-Hasan Al-Basri dengan tafsir yang azim jiddan. Dinukil oleh Ustaz Ridha pada minggu lalu. Dan ini sangat diandalkan oleh Sayyidil Habib Umar ketika beliau mentafsirkan surat ini. Innal insana li rabbihi la kanud. Manusia itu kanud, mengingkari nikmat Tuhannya. Tabiat manusia mengingkari nikmat. Betul, sangat betul. Bukan cuma perempuan ya, laki-laki juga. Walaupun tenarnya perempuan kayak gitu, tapi enggak juga ikhwan, laki-laki juga. Ini tabiat di diri manusia. Mereka mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya gimana? Berkata Al-Hasan Al-Basri, huwa alladhi yu'addidil musibah. Yu'addidil al-musibat wa yansa ni'ama rabbih. Menghitung musibah. Musibah dihitung sama dia. Sial banget nih hari, begini. Nikmatnya enggak dihitung. Dilupain nikmatnya. Yang dihitung cuma musibah. Nah, itu namanya kanud, orang kayak gitu. Yang dikenang hanya penderitaan, kesialan, apes mulu, kesumpekan. Gitu. Dikenang seakan-akan dia sial, seakan-akan dia besar beban yang dibawa olehnya. Oh, coba lihat nikmat yang lain, lebih besar lagi. Gak ada apa-apanya itu musibah tuh dibanding nikmat yang kau dapatkan itu hari. Ya enggak? Ketika seorang hamba senantiasa menyebutkan kekurangan dan tidak menyebutkan kesempurnaan, nah itulah namanya kanud. Kata orang-orang dulu sih, oh ini mah biasanya yang terjadi, kalau ente nikah sama perempuan, biasanya itu tuh ente baikin itu perempuan selama-lamanya. Ketika ente salah sekali, dia pasti berkata, ente ini gak ada baiknya. Padahal baru salah sekali, baiknya mana dulu. Tapi perempuan, bukannya perempuan saja, manusia semua kayak gitu. Jangan nyaring perempuan antum. Perempuan itu Masya Allah loh, kadang-kadang. Laki-laki juga, ya kadang-kadang Masya Allah juga. Tapi tabiat dari diri manusia emang kayak gitu, ikhwan. Yang dia ingat, apa yang dia terbentur. Diingat. Yang smooth, yang biasa. Biasa. Padahal kalau inti sadar, itu nikmat besar loh. Kalau inti lihat sudut yang positifnya, engkau akan lupa sudut-sudut yang negatifnya. Makanya, seakan-akan kita memprotes Allah, ya Allah besar banget sih ujiannya, ya Allah coba qul siru fil amdi fangduru, coba engkau jalan deh keluar, coba jalan-jalan keluar rumah, ada orang yang gak punya rumah, ada orang yang gak punya makan, mereka hidup inti ya Allah mau makan apa aja bisa, tinggal mesen rumah, Masya Allah Alhamdulillah. Tapi seakan-akan besar beban kita. Lain lagi pikirannya, sebesar-besar pikiran bebanmu. Kalau engkau melihat beban orang lain, jangan jauh-jauh, depan rumah, satu komplek, nanti bakal malu sendiri sama Allah. Ya Allah, ini malu aneh, ngeluh gini sama Allah, padahal Allah baik banget sama aneh. Dibandingkan yang lain, luar biasa nikmat yang Allah telah berikan kepadaku. Begitu ikhwan. Makanya Allah bilang, ayo jalan dan lihat apa yang ada di sekitarmu, tafakur, ambil pelajaran sehingga engkau sadar kenikmatan yang Allah telah berikan kepadamu. Jangan merasa terpojokkan. Allah enggak demen namanya Allah Ta'ala. Enggak. Inti harus husnudzon sama Allah Ta'ala.
kegelisahan yang engkau dapatkan, kesumpekan, gelisah, stres, depresi, segala macam, itu pun kadangkala menjadi nikmat, ikhwani. Berkata seorang tabi'in, ini luar biasa, katanya kadangkala Allah Ta'ala mau menghapus dosamu, namun saking besarnya dosamu itu, akhirnya Allah Ta'ala berikanmu ujian yang besar pula. Kalau ujian jasmani, ya oke. Tapi Allah Ta'ala berikan kepadamu ujian kegelisahan, kesumpekan, depresi. Karena enggak ada yang bisa menghapus dosamu kecuali itu. Itu. Jadi ketika orang stres, bingung mau kemana, sampai-sampai mau bunuh diri kadang-kadang. Harus husnudzon dengan Tuhannya. Enggak, baik. Jangan takut, ikhwan. Jangan takut. Ini mungkin Allah Ta'ala berikan ini untuk menghapus dosamu yang besar. Enggak ada yang musibah yang bisa menghapus dosamu yang besar kecuali musibah yang besar pula. Jadi alhamdulillah demi menghapus dosa kita. Jadi alangkah baiknya Allah Subhanahu wa taala dalam musibahnya pun sangat baik. Wah, kata. Itulah. Jadi arti kata kanut itu apaan? Orang yang mengungkit-ngungkit kekurangan dan melupakan karunia. Jangan jadi kayak gitu ya ikhwan ya. Jangan. Ketika kita mendapatkan kekurangan dari teman atau dari guru, mendapatkan protesan dari orang, contohnya nasihat, kita terima. Wah kata. Kemarin-kemarin baik mulu dia. Nah, ingatlah kebaikannya. Wah kata. Jangan sampai keburukannya menutupi kebaikannya. Semestinya kebalik. Kebaikannya menutupi keburukannya. Itu diantara arti kanud. Apa ya balikannya kanud? Balikannya kanud syakur. Orang yang bersyukur. Kan kalau kanud ini orang yang enggak bersyukur sama sekali. Yang diingat cuma sial-sial aja. Padahal banyak nikmat dia enggak syukurin. Dia enggak bersyukur, dia kafir, mengkufur atas nikmat Allah Ta'ala, itu kanud. Tapi kalau sebaliknya orang yang syakur, senantiasa dia bersyukur. Pun atas musibah dia bersyukur. Alhamdulillah. Makanya pernah kita ceritakan dulu tuh zaman. Ada orang yang melarat hidupnya. Sakit dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Ada korengan, ada gatel, ada kusta, bau. Dan dia tinggal gak punya rumah. Tapi senantiasa dia berzikir alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lewatlah seorang, dilihat alhamdulillah terus zikirnya. Dibilang sama dia, inti bersyukur kepada Allah atas nikmat apa? Punya nikmat apa? Inti, apa yang inti punya sehingga inti bersyukur luar biasa, bersyukurnya banyak banget. Itu orang yang soleh, yang sederhana itu noleh orang ke orang yang nanya sama dia, fulan, aku bersyukur atas nikmat yang sangat besar. Apa? Alhamdulillah ala lisanin dzakir wa qalbin syakir. Alhamdulillah aku mempunyai lisan yang diizinkan untuk berzikir kepadanya dan hati yang masih sadar atas kenikmatannya sehingga aku bersyukur kepadanya. Itu nikmat yang aku syukuri. Mempunyai hati yang bersyukur itu nikmat. Mempunyai lisan yang diizinkan untuk menyebutnya itu nikmat yang aku syukuri. Gitu. La ilaha illallah. Nah, kalau gitu gimana ya ikhwan? Semestinya kita lebih banyak bersyukur ya. Jadi kita enggak sampai jadi kayak orang itu. Alhamdulillah kita punya badan sehat. Ada tempat berteduh. Alhamdulillah kita diundang oleh Allah Ta'ala ke rumahnya. Bukan cuma itu, Allah Ta'ala kasih taufik kita untuk bisa datang memenuhi panggilannya, dekat dengan para ulia solehin. Itu nikmat yang luar biasa dan luar biasa dan luar biasa. Alhamdulillah. Dan hamba yang paling bersyukur adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan kalau kita dengar dalam hadis itu ketika baginda qiyamul lail sampai bengkak kakinya, tawarramat qadamah. Maka berkata Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, seginikah engkau beribadah sampai engkau terluka? Bukankah Allah telah mengampunkan dosamu wahai Rasulullah?" Maka baginda menjawab, "Betul wahai Aisyah, afala akunu 'abdan syakura?" Bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur atas nikmatnya? Ini kata Nabi SAW. Walaupun Allah telah mengampunkan dosaku, tapi ini adalah simbol syukurku kepadanya. Rasa terima kasihku kepada Allah, ini nih, dengan ibadah kayak gini. Itu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ya ikhwan. Innal insana li rabbihi lakanud.
wa innahu ala dzalika lasyahid. Sebenarnya makna kanud banyak juga ikhwan. Di antara makna kanud itu artinya pelit. Ada. La ilaha illallah. Dalam riwayatnya berkata, rawahu At-Tabrani, qala sallam, atadrun mal kanud? Tahukah kalian apa itu kanid? Apa itu kanud? Qalu Allah wa Rasulullah alam. Enggak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala huwal kafuru alladhi yadribu 'abdah wa yamna'u rifdah wa ya'kulu wahdah. Kanud adalah orang yang kejam, memukul hambanya. Gini, atasan yang kejam dengan bawahannya, itu artinya sekarang. Yang kejam dengan orang-orang yang berkhidmat kepadanya. Satu, wa yamna'u rifdah, yang menahan rezeki daripada kepada tamu-tamunya, rombongannya. Wa ya'kulu wahdah, dan makan sendirian. Ya bakhil, orang yang pelit, masuk dalam kategori kanud. Wah, kata. Itu dalam tafsiran di sini, ikhwan. La ilaha illallah. Baik. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu ala dzalika, atas perkara itu, atas kekanudannya, ya, atas sifat yang dia miliki tadi, senantiasa dia mengingat keburukan dan lupa kebaikan, itu syahid, dia bersaksi. Manusia itu apa namanya, sadar atas itu. Kalau dia enggak sadar secara akal, amal-amalnya menunjukkan bahwasanya memang dia itu kafur, mengkufuri nikmat, dia itu tidak berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan. Buktinya ini amalnya begini semua, gitu. Itu artinya wa innahu ala dzalika la syahid. Bisa juga ditafsirkan wa innahu, kembali ke Allah, wa innallaha, dan bahwasanya Allah taala syahid, mengetahui. Itulah sifatnya manusia. Mereka itu senantiasa kanud. Di sini ikhwani, Allah taala menyebutkan tabiat manusia, tapi jangan takut. Bentar lagi Allah akan obati. Akan ada bentar ayat yang setelah-setelah itu. Ada tiga sifat di sini yang Allah telah sebutkan. Innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu kanud, kufur atas nikmatnya Allah, dan mereka sadar atas itu. Amal-amal mereka membuktikan bahwasanya mereka itu kanud. Yang kedua itu. Yang ketiga, wa innahu, bahwasanya manusia itu li hubbil khairi, terhadap cinta khair, artinya di sini harta. Wa innahu li hubbil khairi la syadid, sangatlah berat cintanya terhadap harta. Tabiat manusia begitu ikhwan. Li hubbil khairi la syadid. Manusia tercipta demen dengan harta, bukan cuma demen. Di sini kan ada inna, sesungguhnya ada lam lagi, pasti. Syadid, mereka itu sangat sangat cinta terhadap harta. Itulah tabiat manusia. Begitu ya, ikhwan. Nih, waktu dulu Habib Umar cerita, menceritakan, kata Habib Alwi bin Syahab, katanya ini manusia nih luar biasa ya, ikatan hatinya ke harta dunia tuh. Wah, kalau seandainya, kata Habib Alwinya begini, kalau seandainya dia punya harta, ngilang di suatu tempat, nyemplung atau gimana gitu, ya udah ngilang deh, udah ngilang. Dia ikhlas dengan ngilangnya harta itu di tempat itu. Lihat, setiap dia lewat tempat itu pasti dia nyari. Iya kan ya? Kali aja nemu. Padahal sudah ikhlas nih, sudah ikhlas ngilang. Tetap aja lewat situ. Tengok-tengok, ada enggak? Sekali, tiap hari pasti tiap kali lewat, lihat. Bukti bahwasanya manusia ikatannya dengan harta marta itu kuat. Begitu. Itulah jiwa-jiwa yang belum bertazkiyah. Cinta mati sama harta. Demi berselisih karena harta, demi harta berani akhirnya memutuskan tali silaturahmi karena harta. Adiknya dimusuhin karena harta. Orang tuanya dimusuhin karena harta. Anaknya dimusuhin karena harta. Harta warisan. Aduh. Nah, itulah tadi hubbud dunia ra'su kulli khathiyah. Dengan beribu-ribu alasan, pakai Quran, pakai hadis lagi, menegakkan keadilan, harta waris dibagi rata. Coba engkau sadar, sadari dengan penuh kesadaran. Engkau tertimpa penyakit cinta dunia sebenarnya sekarang. Hanya saja menggunakan ayat-ayat atau hadis-hadis demi menutupi keborokan hatimu terhadap cinta dunia.
apa yang namanya warisan kah, yang namanya ini kah, yang namanya itu kah. Ikhwani malu. Malu nanti kalau seandainya engkau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan engkau pernah berebut harta dunia. Yang engkau perebuti itu yang engkau perebuti. Demi itu engkau akhirnya bermusuhan dengan adikmu. Demi itu engkau bermusuhan dengan fulan. Demi itu engkau memutuskan tali silaturahmi. Demi ini. Gimana itu mau jawab kepada Allah taala? Lahumud dunya walanal akhirah. Biarin. Biarin harta buat mereka. Yang kita cari akhirat. Al-Imam Ali Jum'ah, Mufti Mesir yang dulu, beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang terhormat, menjadi mufti besar Mesir, yang dunia tunduk kepadanya. Ketika ditanya, wahai Imam, bagaimana engkau mendapatkan kedudukan yang luar biasa ini? Beliau langsung ngambil tasbih. Nah, jadi kau lihat tasbih ini ada di genggamanku. Ketika aku melihat orang yang mulai melirik tasbih ini, langsung aku lepaskan. Padahal baru cuma ngelirik, bukan rebut-rebutan. Enggak, bukannya diminta. Enggak. Ada orang melirik tasbih ini, silahkan ambil. Malu aku berebutan dalam perihal dunia. Ketika ada orang mulai melirik aja, langsung aku gugurkan hakku dan aku berikan kepadanya. Nih, ambil. Dengan ini aku mendapatkan kedudukan, kehormatan, dan kekayaan yang sekarang. Kata Syekh Ali Jum'ah. La ilaha illallah. Begitu ya, ikhwan. Pernah kita ceritakan di sini kan. Sayyidil Habib Umar waktu... Pernah berapa kali kita ceritakan di sini Sayyidil Habib punya banyak tanah di beberapa daerah. Yang resmi punya Habib ada sertifikatnya. Akhirnya apa? Ada orang yang usil, yang mengaku-ngaku itu tanah dia. Diangkat ke pengadilan segala macam. Nah, pas tersampaikan kabar itu ke Habib Umar. Ada apa? Ini Habib kasus mereka ngaku tanah itu adalah tanah mereka. Oh iya, sudah disuruh anaknya Said Salim. Salim ambil sertifikat, kasihin ke dia. Gimana? Maksudnya gimana? Ya kasihin. Loh, kalah dong kita kasus. Nah, kasihin. Selagi dia ngaku, kasih. Enggak main pengadilan segala macam ruwet, penjara-penjaraan. Angkat ke jalur apa namanya? Jalur hukum. Di ngaku, kasih. Bingung akhirnya anak-anaknya Habib ini. Abuy katanya. Lah kalau begini habis harta kita. Nah. Tiap orang ngaku langsung dikasih. Kata Habib Umar, "Iya. Kalaupun seandainya rumah ini yang sudah jelas punya Habib Umar, ada yang ngaku ini rumah punya dia, langsung otomatis aku akan berikan rumah ini kepadanya." Ditanya mananya, lah kita tinggal di mana? Kita tinggal di mobil, bermalam di mobil. Beliau berkata, malu aku berhadapan kepada Allah dan aku pernah berebut dalam perihal dunia yang hina. Begitu ya kawan. Perihal kayak gini agak berat untuk beberapa orang. Pasti gak mudah untuk melepas dunia. Kalau gitu habis dong dunia kita. Kalau begitu gak usah kerja, lain ceritanya ikhwan. Ketika engkau kerja, kerja yang benar, bukan demi mencari dunia, demi mencari keridhaan Allah dalam penekunan kerjamu. Karena baginda bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah menyukai hambanya bila mana hambanya tekun dalam segala sesuatu. Tekuni sekolahmu, tekuni kuliahmu, tekuni kerjaanmu hanya semata-mata mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, bukan mencari dunia. Nah, orang kayak gitu tenang aja, dunia bakal ngejar dia terbirit-birit. Kemana dia pergi bakal dituntutin sama dunia. Dia bakal ngusir dunia karena banyaknya dunia yang datang kepadanya. Ambil itu jaminan yang pasti. Tapi kalau orang
ngejar dunia, berani memutuskan tali silaturahmi adiknya, keluarganya, ayahnya demi dunia dengan alasan yang macam-macam lah, entah itu harta waris dibagi rata, entah itu hak orang tua harus begini, entah itu macam-macam ambil dalil, ada di Al-Quran, ada di hadis, iya, semua itu hanya demi menutupi cinta duniamu kalau engkau jujur memang. Ya, kalau orang kayak gitu hartanya enggak berkah, biasanya sih akhir ceritanya melarat dia. Biasanya gitu. Mengemis-ngemis akhirnya. Biasanya gitu. Ikhwani, muliakanlah dirimu, jangan engkau hinakan dirimu dengan mencari dunia sehingga engkau memutuskan tali silaturahmi keluarga gara-gara itu. Ini ambil jaminan ya ikhwallahi, berapa banyak Al-Fagir lihat dengan mata Al-Fagir sendiri ketika orang rela menggugurkan harta yang apa kalau bahasa kita itu diperebutkan, sengketa, harta sengketa, akhirnya dia menggugurkan haknya demi Allah. Ane berapa kali Al-Fagir, berapa kali lihat kasus kayak gitu, akhirnya orang yang menggugurkan haknya itu yang tadinya dipandang kesian, miskin, gak dapat bagian, yang lain akhirnya jadi kaya raya semua. Di akhir cerita orang-orang yang ambil itu semua tuh ngemis-ngemis ke dia akhirnya. Bukan satu dua orang, puluhan orang yang Al-Fagir lihat kayak gitu. Mereka yang tadi ngambil-ngambil itu diikhlasin sama dia, diikhlasin ambil. Awal-awalnya mungkin kaya sekian tahun, akhir ceritanya apa? Ini bangkrut, ini begini, ini begono. Yang orang ini nih, yang ikhlas nih, yang menggugurkan hartanya, dia naik, naik, dan naik. Akhirnya mereka itu ngemis semua sama dia. La ilaha illallah. Orang kalau muliakan dirinya, maka Allah akan memuliakannya. Soal Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallam. La ilaha illallah. Wa innahu lihubbil khairi la lasyadid. Itulah tabiat manusia. Cinta sama dunia. Ini hawa nafsu yang belum terdidik. Coba lihat hawa nafsu yang sudah terdidik. Coba lihat sahabat. Nih, lihat jiwa yang telah terdidik. Mereka berkata kepada baginda SAW, ya Rasulullah, khud min amwalina ma syi'it. Ya Rasulullah, ambillah dari harta kami yang engkau mau. Wada'anha masyid, dan tinggalkanlah dari harta kami apa yang engkau mau. Dan sungguh apa yang engkau ambil dari harta kami itu kami lebih senang dari apa yang engkau sisahkan dari harta kami untuk kami. Engkau mengambil sebagian dari harta kami, apa yang engkau ambil tuh kami lebih senang ya Rasulullah daripada engkau tinggalkan beberapa harta untuk kami. Kalau bisa ambil semuanya deh, kami lebih senang diambil daripada disisahkan. Oh, itu kata sahabat. Akhir ceritanya gimana ya? Akhir ceritanya sahabat-sahabat tuh, masya Allah semua, dunia akhirat mereka berjaya, dibawa dunia kepada mereka. La ilaha illallah. Nah, ilaha illallah, itu kesian. Kesian orang dunia itu menganggap kenikmatan dunia hanya dengan harta, kemewahan. Padahal di dunia ada kenikmatan yang lebih tinggi, yang lebih nikmat. Nikmat qiyamul lail. Ya kan, nikmat munajat sama Allah lebih mahal dan sebenarnya lebih nikmat dirasakan daripada berjalan di atas mobil Mercy contohnya atau mempunyai rumah istana. Tetesan air matamu di malam hari lebih nikmat daripada itu semua. Demi Allah, ikhwan. Betul. Makanya kita mendengar awliya salihin berkata, katanya kesian mereka orang-orang dunia enggak merasakan kenikmatan yang kita rasakan. Kalau seandainya mereka mencicipi kenikmatan yang kita rasakan sekarang, sungguh mereka akan merebutkan nikmat ini dari kita, merampas ini nikmat dari kita, walaupun mereka akan perang-perangan sama kita demi mendapatkan nikmat. Kalau seandainya mereka tahu rasanya. Tapi sayang mereka enggak tahu. Sayyidina Umar mentasybihkan anak kecil tuh, dia taunya apaan? Yang enak, permen, ya kan? Yang dikasih permata mau nggak dia? Nggak mau, nggak ada rasanya. Padahal kalau dia berakal, dia ambil permata itu beli segudang permen bisa. Tapi sayang, dia nggak tahu harga permata itu. Yang dia tahu cuma harga permen. Begitulah orang dunia. Yang tahu cuma mobil mewah, rumah mewah, apa lagi? Punya ini, punya itu, punya sedunia. Itu kayak permen tuh.
Coba ente tahu nikmat qiyamul lail. Coba ente tahu nikmat mimpi Rasulullah. Coba ente tahu nikmat yagulo sama Rasulullah. Itu enggak ada artinya permen itu. Yang semua engkau akan dapatkan beribu-ribu permen, dunia dan seisinya engkau dapatkan. Tapi engkau tahu rasanya dulu. La ya'rifu syauqa illa man yukabiduhu wa la sababata illa man yu'aniha. Tidaklah mengetahui arti cinta dan arti kerinduan melainkan mereka yang telah merasakannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita rasa daripada cinta itu sehingga dengannya kita lupa daripada kenikmatan dunia. Dan Allah Ta'ala bawakan dunia dengan kehinaannya ke bawah kaki kita insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin, tanpa ada hubungan hati sama sekali dengan dunia. Allah jadikan dunia kita di tangan kita, bukan di hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nah insyaAllah ikhwan, tinggal 3 ayat lagi insyaAllah kita akan bahas pada minggu depan. Ini kan 3 ini problem semua nih. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khair lasyadid. Nah, antara dia obatnya 3 juga. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, itu obat untuk kanud tadi. Wa husila ma fis sudur, untuk ayat yang kedua. Inna rabbahum apa namanya? Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Obat untuk yang ketiga tadi, lihubbil hubbil mal. Jadi subhanallah, Allah Ta'ala cuma enggak, bukan cuma nyeritain problem saja, kelar, kagak. Allah enggak bakal tega meninggalkan hambanya dalam ketelantaran kayak gitu. Dikasih solusi kok sama Allah Ta'ala. Tinggal diamalkan, dikasih resep nih, nih inti penyakit-penyakit kayak gini nih. Nih obatnya, minum ya obatnya, begitu. InsyaAllah kita akan ambil obatnya minggu depan insyaAllah. Wallahu'alam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil mukhtari akrami syafi'in, aslih lana al-ahwal jannibna ar-rada, waslih syu'una al-muslimina wa'afihim wa tawallahum wadfa' syurura man i'tada. Ya Rabbi wajma' syamlahum waltuf bihim wansur bihim dinan nabi wa ayyida. ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العداء واقض لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا اختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهدا وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وبجاهه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليهما هب الصبا بالفتح أو حاد حدا والآل أهل الطهر والصحب الكرام وتابع بحبيبك الطهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.